Sekarang kita geser dikit ke uji adrenalin. Tepatnya di jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Wah, ini bayangin aja, Riz. Tingginya 161 meter. Wow, panjangnya gimana? Lebih dari 200 meter. Wow. Kesana sambil makan mochi. Aduh. Harus ya? Boleh. Ini dia, aksi kocak para pengunjung yang menguji adrenalin jembatan terpanjang se-Asia Tenggara yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Ada yang berhasil sampai ke ujung jembatan, ada juga yang balik lagi karena takut ketinggian. Yes, bagi yang doyan wisata adrenalin, disinilah tempatnya. Jembatan ini miliki panjang 243 meter dengan ketinggian 161 meter di atas permukaan laut. Yang seru, jembatan ini melintang di objek wisata situ Gunung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk masuk ke suspension bridge, pengunjung wajib mendengarkan instruksi pengelola. Selain itu, sabuk pengaman juga harus dikenakan untuk berjaga-jaga jika ada guncangan. Tapi jangan khawatir, di sepanjang jembatan ada penjaganya kok. Untuk masuknya, selain di depan itu harus membeli tiket dan paket jembatan kami. Kemudian nanti di sini di-scan ya, untuk pelaturan melintasnya seperti itu ya. Kemudian kami pasangkan safety belt. Safety belt ini fungsinya hanya untuk berjaga-jaga saja. Takutnya ada guncangan yang lebih standar nanti akibat faktor alam saja. Pantes aja ya, pada antre pengen naik jembatan ini. Seru sih. Di libur lebaran ini aja, sudah 600-an pengunjung yang masuk. Jembatan yang baru berdiri pada tahun 2017 ini memiliki kekuatan daya tarik lentur 75 ton dengan kapasitas 90 orang. Jadi, memang harus antre untuk bisa menikmati sensasi menaiki jembatan gantung. Aduh, rasanya sih gimana? Seru-seru. Seru banget. Cuman agak jantungan tadi. Goyang kan, soalnya. Iya. Cukup membayar tiket masuk sebesar Rp50.000, wisatawan sudah bisa masuk ke beberapa objek wisata, sekaligus naik jembatan gantung. Kalau masih belum berani naik jembatannya, bisa kok bersantai menikmati pemandangan situ gunung, sembari menyeruput kopi khas Sukabumi. Adi Aprianto melaporkan untuk Net.